Jantung Amanda Manopo berdebar gara-gara Aliando Syarif yang membuatnya hampir baper alias terbawa perasaan. Wajar Amanda Manopo shock tiba-tiba Aliando Syarif mengatakan perasaannya di lokasi syuting. Untung Aliando Syarif berhasil menguasai keadaan sehingga Amanda Manopo kembali bersikap santai. Sejak syuting film Indigo bareng, Aliando Syarif memang semakin dekat dengan Amanda Manopo. Laki-laki 26 tahun tersebut bahkan beberapa kali tampil bersama Amanda Manopo live di Instagram. Momen romantis yang sempat terekam kamera terjadi saat Aliando Syarif menyebut Amanda Manopo sebagai kekasih barunya. Sontak Amanda Manopo yang hendak membongkar status Aliando Syarif jadi kaget. "Eh Ali, udah punya pacar tahu, Amanda Manopo," ujar Amanda Manopo mengutip Instagram @AmandaManopoUpdate. "Iya, saya sudah punya pacar, namanya Am," sahut Aliando sambil tersenyum dan menatap Amanda Manopo. Jawaban aktor muda tersebut membuat Amanda Manopo tersenyum malu sambil menatap lawan mainnya. Candaan Aliando itu sempat membuat jantung Amanda berdebar kaget. Amanda Manopo bahkan memalingkan kepalanya dari laki-laki yang hobi melucu itu. "Aminah ibunya," jelas Aliando ngeles sambil tertawa. Bahkan Amanda Manopo seolah tersenyum bahagia disebut pacarnya oleh Aliando Syarif. Selain candaan romantis, Aliando Syarif juga cukup perhatian pada Amanda Manopo. Ketika siaran langsung di Instagram, Aliando Syarif menyapa Amanda Manopo dengan akrab. Amanda Manopo yang duduk santai di kursi ungu kesayangannya langsung tersenyum ke arah kamera. "Kita sekarang lagi ada di mana?" ucap Aliando Syarif mengutip Amanda Manopo. "Coba say hi dulu dong," sambungnya. Lantas Amanda menyapa warganet sesuai permintaan Ali. "Hai," ujar Amanda Manopo. "Gimana syuting hari ini?" tanya Aliando Syarif. Tak ayal Amanda Manopo mengaku rasanya biasa saja sebab tak ada yang spesial di sana. Kembali kerekam momen kebersamaan aktris Amanda bareng aktor Aliando Syarif di lokasi syuting film horor Indigo. Di hari ke-15 syuting film tersebut, Aliando kembali secara langsung melalui Instagram bersama mantan pasangan aktor Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Kelakuan iseng Amanda ketika siara langsung bareng Aliando terekam. Mantan pemeran Andi di Ikatan Cinta RCTI tersebut mengeluarkan tabiat aslinya. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah oleh akun Instagram fanbase Amanda, Amanda Manopo Update kemarin. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari postingan tersebut, Amanda tiba-tiba jahil ketika Aliando berbicara kepada warganet. Aktris 23 tahun tersebut sengaja berekspresi kocak, mengangkat sedikit bibir atasnya untuk memperlihatkan gigi lalu diikuti gerakan menjulur lidah. Kelakuan kocak tersebut dikenal fan-nya, sifat asli sosok Amanda yang selama ini dikenal selalu jaim kepada media. Walaupun berekspresi konyol seperti itu, namun Amanda tetap saja terlihat cantik. Di sisi lain, tabiat asli tersebut menuai perhatian publik. Maklum, selama ini jarang sekali menemui kelakuan jahil Amanda Manopo. Pasalnya, selama menjadi partner kerja Arya alias Aldebaran Ikatan Cinta RCTI, Amanda lebih banyak tertutup. Hingga saat ini, Amanda pun masih membatasi diri untuk aktif di sosmed. Beberapa komentar warganet dalam postingan itu. Kata akun Darna, "Emang selalu kocak sih, no, suka jahil juga. Tetap aja cantik dan live-nya bentar banget masih tangan. Cakep banget Manda begitu." Bukan hanya itu saja, usai film yang berjudul Indigo selesai, Amanda Manopo kembali berakting dengan Arya Saloka dalam film bertajuk drama komedi romantis dengan Arya Saloka. Adegan Amanda Manopo dan Aliando Syarif menikah di film Indigo buat penggemar heboh. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Mila Asya, Amanda Manopo menikah dengan Aliando Syarif. Menurut narator dalam video tersebut, jika Amanda Manopo dan Aliando Syarif diceritakan sebagai pasangan kekasih yang menikah di film Indigo. Tampak dalam video tersebut, adegan Amanda Manopo tampak sangat cantik menggunakan gaun putih layaknya pengantin perempuan. Bahkan Aliando Syarif pun menggunakan pakaian senada sebagai pengganti pria dalam film Indigo.
Tak hanya mengangkat kisah yang horor, ternyata cerita di film Indigo juga mengisahkan kisah cinta romantis. Diceritakan tentang sepasang kekasih yang diperankan oleh Amanda dan Aliando Syarif. Komentar netizen soal adegan Amanda dan menikah dengan Aliando di film Indigo menuai pro dan kontra. Padahal takut horor tapi gak sabar pengen nonton. Semoga nanti Manda menikah dengan pilihannya. Gak apa-apa sekarang lihat di film dulu. Suatu saat dengan pasangan aslinya. Film horor tapi ke beberapa film romantis Amanda dan Ali. Diberitakan sebelumnya Manda Menopo sering alami kejadian-kejadian mistis saat proses syuting Indigo dengan Aliando.